Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar semuanya? Semoga siang indah ini saya doakan saya baik-baik saja guys ya. Dari sini mau bikin konten lampu merah Cimone guys ya. Pertigaan antara Jalan Merdeka dan Imam Bonjol serta Kota Tangerang guys ya. Provinsi Banten guys, jika ada salah kata salah ucap saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya. Konten dibuat hiburan di abadi kubah kenangan guys ya. Konten ini jangan sampai nanti kita jadi selisih paham guys ya, tidak niat maksud dan tertentu untuk menjatuhkan baik itu umum ataupun pribadi guys ya. Jika audio video kurang itu jelas, kalau nanti gambarnya bergerak kita perbaiki lagi guys ya. Kalau gambarnya bergerak atau suaranya berisik guys ya. Dan untuk kalian dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat-sehat selalu guys ya. Salam hangat, salam damai guys ya. Sini termasuk padat guys ya. Lampu merah guys. Jadi judul nanti lampu merah Cimone saja guys. Tapi durasinya kita nggak tahu guys berapa panjang ya. Kita maju dari sini guys. Siang hari guys ya. Panas orang anak-anak tidur guys ya. Semalam mungkin capek guys ya dari bakar daging kambing dan lain-lain guys ya. Saya ucapkan juga selamat hari raya Idul Adha guys ya. Balas pati gajirah tahun 2002 Masehi guys ya. Walaupun kita berlalu sehari tapi tetap silaturahmi harus dijaga guys ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah guys, diampun segala dosa kita dan dimaafkan segala kesalahan kita guys. Tersedia serta diberikan rezeki yang banyak ya. Ini termasuk wilayah Kota Tangerang guys ya. Jika wajah kalian rumah atau tempat tinggal kalian ataupun perusahaan kalian masuk ke bagian YouTube saya, kalian keberatan saya mohon maaf ya. Dan berapapun bayarannya, kalau sudah dihapus nggak saya hapus guys ya. Walaupun sebenarnya saya yang capek untuk buat kenangan-kenangan guys ya. Temanya nih sebenarnya saya ngambil jalan ini guys ya, bukannya untuk mempermalukan kalian guys ya. Jangan salah paham ya. Saya doakan semoga Kota Tangerang ini semakin sukses semakin jaya guys ya. Ini termasuk provinsi Banten guys ya. Dan untuk kalian yang dimanapun berada, jika ingin bikin konten harap sabar guys ya. Nunggu ada waktu, nunggu badan saya fit guys ya, karena badan saya ini nggak bisa fit benar guys. Takut nanti masih merasakan yang ada malah sakit guys ya. Kalau sakit nanti menyusahkan saya sendiri guys ya. Salam damai, salam hangat guys ya buat kalian semua dimanapun berada guys ya, dari Sabah sampai Merauke guys ya. Semoga kita diberikan rezeki guys ya, diberikan kesehatan dan kalian juga bisa liburan sini guys ya. Dan sukses selalu buat kalian guys. Jika ada yang kerja ya. Semenjak saya pulang merantau dari Tangerang nih guys ya, dan di Jakarta nih perubahan banyak benar guys ya di daerah Tangerang ini guys ya. Semoga selalu sukses guys ya, baik itu Kota Madya Tangerangnya atau Kabupaten Tangerangnya guys ya. Saya ini betah di sini guys ya, sampai lebaran aja nggak pulang ya. Saya ini jarang pulang sekali, jarang main guys ya, sekali main nggak pulang guys ya.
jarang benar main guys. Kalau main udah nggak pulang pulang ya. Tapi mohon maaf guys ya, kita nggak sampai sana saya guys ya, karena kan terlalu jauh guys. Nanti mungkin dari waktu jika sempat ya, tapi saya nggak janji guys ya, saya ini udah kebanyakan janji guys. Nanti bilang sekali guys ya, baru saya bikin lagi konten guys ya jika ada waktu guys ya. Jadi maaf lah guys ya, terbatasan saya dan kekurangan saya guys. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf guys ya. Dan semoga jaya selalu guys ya Tangerang nih guys ya. Aduh, mau saya teriakin nanti dibilang stres guys ya. Aduh, mau saya bilang teriak jaya-jaya selalu Tangerang ya. Aduh, teman-teman saya semua ini kemana guys ya. Tangerang, Tangerang, woi, semuanya, semuanya, semuanya. Aduh ya, semasa benar semuanya guys ya. Kenangan sepanjang masa guys, semuanya guys. Oke, kita mutar ya. Tangerang, Tangerang, Tangerang. Oke, kita lanjut, boy. Oh ya. Kita lanjut, boy. Oke, ya. Buat my friend dimanapun berada. Ukraine, sehat ya. Dan jangan sampai galau lagi, guys. Oke, ya. Yang jomblo-jomblo nih. Satu lagi PR saya, guys ya. Bagaimana kalian supaya cepat dapat jodoh ya. Dan selalu sehat-sehat selalu guys ya. Dan buat yang sudah ada pasangan, baik sudah menikah ataupun masih pacaran guys ya, pegang erat-erat, jaga pasangan masing-masing guys ya. Jangan sampai nanti dicuri orang guys ya. Jangan ada yang ketiga guys. Bahaya ya. Jadi maafkan canda tawa saya guys. Walaupun suara saya ini udah mengis-mengis kayak gini guys ya, bukan karena panas saja guys. Habis guys ya. Jangan sampai nanti kena radang tenggorokan, Mak. Nanti bahaya guys ya. Buat my friend ya. Wih, my friend. Kalau ke sini arah ke Bojong guys ya. Arah ke CR Cigarawaci guys ya. Balik minyak dulu guys. Dari Imam Bojol ya. Saya dulu sering nongkrong di sini ya, ikut teman saya narik angkot dulu guys. Tuh 06 ya. Masih ada nih guys 06 di sini guys, tempat dulu guys. Tuh ya. Selalu guys. Dan saya pun tidak pernah sombong dan tidak pernah lupa guys dengan kenangan di masa lalu guys ya. Saya dulu datang ke sini guys ya, tahun 2000 guys ya, bengong-bengong, lamun-lamun. Akhirnya naik angkot saya guys ya, ngobrol-ngobrol sama sopir guys ya. Akhirnya banyak kenal guys ya. Mencari pergaulan guys ya, mencari teman itu susah guys. Kalau mencari musuh itu gampang guys ya. Orang lewat aja kita lempar ke batu aja udah pecah palanya guys, pasti ribut ya. Tuh, itu aja guys. Merah, wih. Dan mudah-mudahan api ini gak ngehang ya. Konten YouTube ini saya buat tujuannya tidak ada niat untuk saling menjatuhkan apalagi saling menyindir-menyindir guys ya. Saya umat pun pribadi guys, tapi di sini saya bikin konten untuk hiburan dan kenangan saya guys ya. Dan teman-teman yang pernah merantau di sini guys, hanya untuk mengobat rasa rindu guys ya. Dan jika kalian pernah tinggal di sini atau pernah lewat sini atau pernah main sini guys ya, silakan komen. Tapi komen yang indah-indah aja guys, jangan sampai komen yang bertentangan hukum ataupun yang lain-lain guys ya. Nanti kita dapat masalah guys ya. Saya ini tidak ingin menjebak kalian guys, karena kalian tuh kenal ataupun tidaknya kita ini saudara ya. Jangan sampai nanti gara-gara YouTube saya nanti kita selisih paham guys, bahaya ya. Baik itu dengan saya ataupun orang lain guys ya.
Kalau ini enak ya di sini guys ya, dulu nyantai guys ya, ngopi dulu guys di sini ya. Dulu teman-teman saya ini banyak di sini guys. Dan mohon maaf enggak sampai sana-sana guys ya, cukup ya sini aja guys ya. Tuh lampu hijau guys, kita lanjut sana nanti guys. Oke lanjut ya. Tuh masih di lampu merah Cimone ya, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kalau dulu kalau nggak salah cuma satu guys ya, sekarang ini udah dibagi guys ya. Tangerang Kota itu di daerah Polis guys ya, termasuk wilayah sini guys. Kalau Tangerang Kabupaten di arah sana-sana guys ya, Tiga Raksa guys ya. Tuh saya juga sering lupa guys yang mana Tangerang mana ini guys ya, tapi maaf lah guys jika saya salah guys ya, maaf lah kebodohan saya guys ya, maaf lah ya. Dan jangan sampai nanti kalian tuh berlebihan komen guys, saya ini orang bodoh jadi nggak paham benar guys. Tuh ya, dan pengendara di sini harus banyak sabar guys ya. Tuh kita berdiri dekat pos lantas guys ya. Kalau dulu mungkin kalau saya bercerita tentang masalah Cimone, Jakarta, Tangerang ataupun sampai ke Pulau Jawa, Pulau Bali guys ya, orang paling dibilang saya ini gede bohong guys ya, banyak omong doang guys. Kalau sekarang nih mungkin ada bukti guys ya, itu saja guys, bukan saya bikin dipuji, mungkin bukan pula saya merasa so hebat guys ya. Tuh jadi harus ada bukti guys. Kalau zaman dulu kan bukan HP enggak segampang kayak gini guys ya, Android guys ya. Dan dulu HP jadul semua guys. Tuh ya, di Pulau Selatan aja masih pakai interlokal kalau mau nelpon orang tua guys ya. Kalau sekarang ini enak guys, asal jepret aja guys ya. Kalau dulu susah guys ya. Tuh, saya juga jarang berfoto-foto guys kalau dulu ya. Tuh, jadi kalau saya ngomong mungkin gede omong doang kata orang guys ya, ngebacot doang guys. Kalau sekarang kan terbukti kan ucapan saya guys, saya juga nggak pernah bohong guys. Kalau jujur lebih baik, kenapa harus bohong ya. Tuh kalau dulu mungkin dibilang saya ini ngebacot doang guys, kalau sekarang nih udah ada buktinya guys. Lama ya, jadi mohon maaf, bukan saya sombong, bukan saya angkuh, jadi pula buat apa sih sombong dan angkuh tuh guys ya, nggak ada gunanya guys. Tuh, ya, sombong dan keangkuhan seseorang itu tanpa kita sadari akan menjatuhkan nama baik dan harga diri kita sendiri guys ya. Tuh, jadi buat apa guys. Ya, dan saya juga hidup di kota ini dan di tempat-tempat yang keramaian kayak gini udah jenuh sebenarnya guys. Saya kalau untuk sekalian libur-libur sekali nggak apa-apa guys, tapi untuk meninggal dan menetap mungkin saya pikir-pikir lagi guys ya. Tuh, mending saya di kampung guys ya, tenang guys ya, tuh, nyaman, dingin guys ya. Tapi nggak tahu guys, kita boleh berencana tapi semua itu Allah yang menentukan guys ya, pun payakun guys. Dan jika memang Allah sudah mengendak kita tukar pindah ke sini lagi, pindah guys, tapi saya rasa nggak kayak dulu lagi guys ya. Tuh, yang ambisi terlalu berlebihan guys, yang hiburan dan lain-lain guys, tidak manusia ini pengen namanya berubah guys seiring jalan waktu karena usia guys ya. Buat teman-teman dimanapun berada, saya rindu dengan kalian guys ya, tapi kita tidak akan pernah lagi seperti yang dulu guys. Dan teman-teman saya juga sudah banyak yang berubah, punya anak istri di kampung dan dimana-mana guys ya. Salam sehat, salam damai, baik untuk manapun daerah manapun itu guys ya, pastinya Indonesia guys ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kejayaan selalu guys, dan apapun yang terjadi itu ya doa saya guys. Saya ini bicara pada apa adanya guys, pada kenyataan guys, bukan ada apanya ya. Kalau ada apa denganmu bahaya guys. Dan jika api ngeheng selesai sudah ya, keluar guys ya. Dan harus banyak-banyak sabar guys kalau berkendara di kota ini guys ya, jangan sampai terasa rusuk ya. Kalau terasa rusuk yang ada nanti tidak ada masalah guys.
aku ya, nanti kita lanjut di sana guys ya. Pemerintah Kota Tangerang dan lain-lain nih guys ya. Saya punya mohon pamit guys ya, yang punya wilayah sini guys ya, mohon izin guys ya, saya bikin konten YouTube ya. Jangan ada ketersinggungan dan jangan marah guys. Saya takut ya kalian tepuk saya guys ya. Maaf lah guys. Karena tawa saya guys ya. Dari sini ini untuk hiburan saja guys. Dan jika kalian mau request, periksa lagi YouTube saya satu persatu guys ya. Jika memang sudah dibikinkan, nggak saya ulang lagi. Jika tidak maksimal hasilnya, saya mohon maaf. Mungkin hanya sebatas itulah kemampuan saya guys ya. Jadi maaflah guys ya, kekurangan dan kesalahan saya guys. Panas. Tuh, kalau ke kiri jalan situ, kalau ke kanan berbodem ya. Enggak boleh guys ya, dari dulu begitu guys, aturannya guys ya. Jadi, mohon maaf Kak sampai sana-sana guys. Mungkin dalam waktu kita guys, kita putar balik lagi guys. Tuh ya, lampu merah guys. Tuh, ampun biji. Oke, kita lanjut, boy. Tuh ya. Tuh keren, bro. Mantap ya. Wih, Tangerang, bro. Nah, tuh, bro. Lantas ya. Wih, bro. Buat cewek-cewek itu jangan ada dusta di antara kita, guys. Tuh ya. Dan jangan sampai nanti ada yang tersakitin ya. Bahaya guys. Kalau ada yang tersakitin. Dan panjang pendeknya durasi ini jangan kalian banding-bandingkan guys ya. Kenapa di sini pialanya panjang padahal asik, di situ pendek guys ya. Jangan guys ya. Sama saja guys, mungkin mood dan fit badan saya guys ya. Tuh beda guys. Woi. Woi 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 woi. Seperti guys. Ya. Serang tuh lampu merah, lampu hijau guys. Tuh ya, jalan-jalan sendiri saya guys ya. Hei bro, abang ganteng mana bro.
dulu ya. Panas ini bro, dinginkan hatimu bro, sedingin salju ya. Wih, jangan tenggelam ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, tentang masalah lampu merah Cimone guys ya, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Republik Indonesia guys ya. Jika ada salah kata saya ucap, saya selalu pribadi atas nama Indra Bay, mohon maaf sebesarnya. Salam hangat, salam damai dimanapun kalian berada, baik itu suku apa aja, agama apa aja guys ya, dan wilayah mana saja guys ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kedamaian guys. Berdamailah dengan hati karena damai itu indah guys ya. Sukses selalu buat kalian dan semoga kalian bisa liburan di tempat-tempat wisata atau di daerah wilayah lain guys ya. Selamat hari raya Idul Adha guys ya, 1443 Hijriah. Untuk tahun 2022, minalaizin wal faizin, mohon maaf lahir batin guys ya. Salam damai guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Dadah.